diingatkan soal ulang tahun Arya Saloka. Respons Putri En curi perhatian. Diingatkan soal ulang tahun Arya Saloka. Respons Putri En curi perhatian. Putri En diingatkan soal ulang tahun Arya Saloka yang jatuh pada Selasa, tanggal 27 Juni tahun 2023. Reaksi Putri En saat diingatkan perihal ulang tahun Arya Saloka pun mencuri perhatian netizen. Untuk diketahui, Arya Saloka ulang tahun ke-32 pada hari ini. Putri En pun diingatkan oleh netizen soal hari jadi sang suami saat melakukan siaran live TikTok. Besok Baba Arya Saloka ultahya, kata Putri En membaca komentar netizen. Seperti dikutip dari video akun TikTok Gak Muda Lagi yang diunggah pada Senin tanggal 26 Juni tahun 2023. Melihat komentar tersebut, Putri En memberikan respons santai. Ibu satu anak itu malah mengejek Arya Saloka semakin tua dalam komentarnya. Iya, Baba udah tua, komentar Putri En lagi sambil nguap. Momen Putri En merespons komentar netizen yang mengingatkan soal ulang tahun Arya Saloka jadi viral di media sosial TikTok. Berbagai komentar diberikan oleh netizen atas respons tersebut. Ada beberapa netizen yang lega karena respons Putri En seolah menggambarkan kondisi rumah tangganya dengan Arya Saloka baik-baik saja. Tidak seperti gosip yang beredar, yang bilang dia gak baik-baik aja sama Arya mana ya. Nyatanya aman-aman aja tuh. Semangat untuk Mamau Baba, tulis netizen. Alhamdulillah mereka baik-baik saja, emoji menangis imbuh yang lain. Mereka berdua emang doyan lawak, celetuk netizen. Ternyata bisa melucu juga, komentar akun lain. Semangat En, semakin cantik, cuekin aja yang nyinyir kamu. Oke, pungkas netizen. Sementara itu, rumah tangga Putri En dan Arya Saloka belakangan memang sering tertimpa gosip miring. Salah satunya adalah gosip Arya Saloka selingkuh dengan Amanda Manopo selaku lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta. Namun sejauh ini, Putri En dan Arya Saloka belum memberikan reaksi apapun terkait gosip rumah tangga mereka. Begitu pula dengan Amanda Manopo.